Hari ini gua ada di final lower bracket. Gila, kalian lihat sendiri di belakang gua udah rame banget EVOS fans, Alter champs berlalu-lalang. Mereka pengen menjadi saksi siapa wakil dari Indonesia yang akan ke MSC. Satu lagi nih antara Alter Ego atau EVOS Legends. So, buat kalian langsung aja kali ya kita nonton keseruan match-nya nih kayak gimana. Apakah EVOS Legends atau Alter Champs yang bakal lanjut ke Grand Final dan juga MSC 2023. Dari satu solo pet tapi Rase. Rase tidak kuat untuk bisa mendapatkan lagi karena beberapa di mana pikopakannya hanya saja sekarang Kiko sudah berhasil mendapatkan lagi ke arah dari one one di mana Ninonya berhasil dihancurkan, Lordnya berhasil diamankan pula oleh Tas dan juga untuk Selipoy yang terkurung seorang diri. Selipoy pergi ke mana karena ada Saikon yang berusaha untuk mengejar di bagian belakang. Lejaplah sudah Udil. Ini Warrior rapi banget. EVOS Legends Rasinya langsung di commit dan tadi ada King's Calling yang kena dua orang dan teror bukan cuma dari Iron Hook, bukan dari Spares of Glory-nya, tapi Renner apatinya. Ini juga menjadi sebuah teror besar, ancaman besar untuk Alter Ego. Yap, dan Brands sedikit lagi kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan kemenangan dan langsung melaju ke babak Grand Final serta slot untuk MSC. Tapi kan ditanya konek, rasinya berhasil untuk dihancurkan. Bakal untuk kali ini Sally Boy tidak akan bisa berbuat banyak. Dan juga berapa sih peluang untuk bisa mendapatkan langsung kemenangan di mana sekarang MSC masuk ke dalam base. Udah 2-0 tapi malah comeback. Itulah EVOS Legends ya, dimana mental memang berbicara. So, menurut kalian gimana nih? EVOS besok bakal lawan Onyx Esports. Siapa yang akan menang? EVOS atau Onyx? So, kalau gitu sampai sini dulu untuk vlog gua kali ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya bareng gua Bisong. See you gamers!